Kemudian Jepun terkenal dengan sebuah masyarakat ataupun bangsa yang sangat menepati masa. Dia tak ada janji Jepun, tak ada. Istilah janji Melayu memang banyak. Janji Jepun on the way memang tak ada. Satu lagi yang kita rasa mungkin tertanya-tanya, Ustaz, kat sana ada makanan halal ke? Jangan risau. Sentiasa ada. Sekarang ini Islam universal, di mana-mana sudah masuk. Bahkan Jepun sendiri dari segi muamalat ataupun interaksinya, dari segi aspek masaknya, memang sudah ada akhlak dan nilai-nilai Islam. Kemudian dari sudut bahasa Jepun, tidak ada masalah. Kita akan ada cara ataupun penterjemah. Dan Kembara Travel ini sendiri memang satu agensi yang sangat-sangat aktif mengembara ke seluruh dunia, dan antaranya adalah Jepun.